bagi masyarakat ini harus di kekuatan keimanan ketakwaan. Bupati Ciamis Haherdiat Sunaria mengaku prihatin dengan maraknya kasus pencabulan di Ciamis. Dalam 6 bulan terakhir ini, ada 26 kasus pencabulan dilaporkan dan ditangani Polres Ciamis. Angka kejadian kasus pencabulan yang sudah dan sedang ditangani Polres Ciamis selama 6 bulan terakhir sebanyak 26 kasus. Atau rata-rata tiap bulan terjadi 4-5 kasus cabul di Ciamis. Dan yang sangat memprihatinkan menurut Bupati Haherdiat, kebanyakan pelakunya adalah keluarga korban sendiri, mayoritas. Dari korban adalah anak di bawah umur, yang masih duduk di tingkat SD, MI, SMP, MTs maupun tingkat SLTA. Menurut Bupati Haherdiat, korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Masa depannya hancur. Sekolahnya putus di tengah jalan, kondisi ini menjadi keprihatinan bersama. Sehingga perlu dicari solusi jalan keluarnya. Perlu ada upaya-upaya pencegahan, ucap Bupati Haherdiat, dalam waktu dekat katanya perlu ada pertemuan untuk membahas upaya-upaya pencegahan. Yakni, dengan melibatkan berbagai pihak, tak hanya kalangan birokrat dari dinas yang bersangkutan, tentunya juga kalangan ulama, pondok pesantren, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, akademisi, guru, tokoh perempuan, aktivis perlindungan perempuan dan anak. Serta berbagai pihak lainnya, perlu ada upaya cepat untuk melakukan upaya pencegahan dan mengantisipasi kemungkinan semakin maraknya kasus pencabulan tersebut. Para orang tua dan berbagai kalangan dalam masyarakat diminta untuk menjaga dan mengawasi anak dengan seramah mungkin penuh kasih sayang. Jangan sampai menjadi korban pencabulan, sering-sering mengikuti pengajian, mendengar ceramah agama baik itu di masjid, musala, di majelis taklim atau dimanapun ada pengajian, harap orang nomor satu di Tatar Galuh tersebut. Bagi masyarakat ini harus di kekuatan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus di saling peduli sama tetangga mungkin ya Pak ya? Saling peduli, saling banyak. Ini yang paling utama kan sering banyak hadir ketika mengadakan pengajian-pengajian, ada sosialisasi keagamaan. Nah ini yang untuk lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita sendiri. Kondisinya udah mengkhawatirkan Pak? Sangat mengkhawatirkan itu. Kalau hanya beberapa bulan sampai berapa? 26. 26 dalam 6 bulan. Sangat kasus. Trauma, kasihan yang ini. Oke. Nuhun, cerap ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.